Oke, rekan-rekan semua, jadi ini sudah sampai di Borobudur. Jadi ini kita masuk ke dalamnya. Jadi ini tiketnya nanti kita lihat ya. Saya juga udah lama, tahun berapa kesini, udah lama banget. Tiketnya di area ya, pendopo sebelah kanan. Dan kunjungan hanya sampai halaman candi, 1 meter paling dekat dengan dinding candinya. 1 meter. Beli tiket online tuh, ada beli tiket online. Jadi ini kita antri dulu beli tiket. Nah, kita tanya, jadi buat teman-teman semua yang mau kesini, nah, saya kasih tunjuk untuk harganya. Harga berapa Pak Dwi? Ini harga dapat diskon nggak Pak? Ya. Jadi ya? Ini Pak Dwi ini yang megang Bandung. Bapak Sultannya mana? Pak Dwi alasan ke kepala sekolah itu perbulannya. Dia anak TK. Om Hendi lagi beli tiketnya. Harganya tuh 10 tahun ke atas 50, 10 tahun ke bawah 25. Tidak ada diskon, 30 orang harus ada diskon. Oh, 30 orang harus ada diskon. Hey guys. Berapa om tiketnya teh harganya? Harganya 50.000. Sampai? Kalau tiket terusan 120.000. Oh, 120 sampai ke candinya ya. Wah, 120.000 sampai candinya, 50.000 cuman sampai ke pelataran. Oh. Kuota berapa? Nah, nih. 1.200. Oh, Mbak, kasihan kita udah jauh-jauh, Mbak. Oh, jadi di kuota. Nah, jadi teman-teman yang mau ke sini ternyata ke candinya itu di kuota seharinya 1.200 orang. Jadi setelah sudah masuk sudah maksimal kuota udah nggak bisa lagi masuk ke candi. Jadi sehari itu dijatah, mungkin biar perawatan juga. Nah, ini kita masuk ke mana? Ke pintu masuknya. Nah, jadi buat teman-teman semua sebaiknya booking online ya, beli online. Beli tiket online nih. Ini ada Om Jun. Nah, ini kita punya masuk. Sini ya. Jadi masuknya pakai barcode ini. Nah, ini masuk ke Borobudur. Ada mentuteng. Ada Bunda Oneng. Nih. Lihat ini. Ini buat teman-teman yang butuh mobil apapun bisa ke sini. Oke, hubungi Bams ya di 081-221-69-1195. Oke. Kita tunggu, guys. Itu kalian yang butuh mesin edisi BNI, hubungi saya, anjing. Nah ini yang punya kawasan Bandung. Tuh naik kolang aling tuh, Gas. Jadi nggak usah jalan kaki. Oke, buat rekan-rekan semua, jadi yang mau kesini diharapkan cek dulu kuotanya ya, karena ternyata di batas atau di jatah tiap harinya 1.200 orang kalau nggak salah tadi tuh. Nah, jadi nanti teman-teman ketika mau sudah beli tiket nanti ada kayak gini ya, tinggal masuk pakai barcode. Oke, rekan-rekan semua, nanti saya lanjut lagi untuk videonya. Jadi ini di sekitaran kawasan Borobudur.
Jadi kita nanti jalan ke sana, nanti saya lanjut lagi untuk videonya. Jadi ini touring sekaligus apa ya? Refreshing liburan. Nah, ini teman-teman semua, rekan-rekan, peta Borobudur. Nih. Parkir bis, Jawa Candi Borobudur, Pos Kenari, dan sebagainya. Nih, Indonesia Heritage Management, TWC. Perhatian, jagalah kebersihan, ini larangannya. Kita lanjut. Kesana, oh ada itu, ada apa namanya? Ada Andong atau Delman, dan ada bis juga. Apa sih? Odong-odong ya. Bayar lagi nggak ya? Kita coba cari tahu. Itu bayar deh. Nah, ternyata ada ininya, ada transportasi sepeda, tayo, golf car, andong. Nah, kita cek. Oh, bayar 20.000. Bayar 20.000 lagi kalau pakai ini, mobil ini. Yang mana kita? Bayar keluar aja. Hah? Dapat. Ah, jadi naik apa namanya? Mobil ini bayar lagi 20.000 itu, tapi udah plus air, air mineral ya buat minum. Jadi ini mbaknya lagi video. Nah, jadi ini rombongan kita. Nah, jalan lagi ke atas, sebenarnya dekat sih. Duh, ke atas. Nah, jadi buat rekan-rekan yang mau ke sini, baiknya cek dulu untuk yang mau ke atas ya, yang mau ke candinya, cek dulu untuk kuotanya. Amin, amin, amin. Kuotanya sabaras sehari? Sehari 1200 tuh. Jadi buat rekan-rekan yang mau ke sini, harap cek dulu untuk kuotanya, bisa dicek online juga. Oke, nanti saya lanjut lagi di atas. Nah, kan online. Cek online. Kai. Jadi itu harus dilewati jadi. Itu. Oke, rekan-rekan semua. Jadi ini udah di Candi Borobudur. Jadi cuman sampai ke situ. Sampai ke situ batas apa masuknya. Jadi sampai pelataran. Jadi kalau ada mau pakai tiket tembusan bayar lagi sekitar 120.000 tuh udah sampai ke atas. Lawang candi yang samping. Nah, jadi buat rekan-rekan semua, baiknya kalau mau emang mau ke atas bisa booking online. Mungkin jadi biar proses ini tinggal masuk aja. Bu, ya TikTok. Alhamdulillah cuaca cerah. Jadi dia candina. Di sini kayaknya bagus nih. Nah, kenapa mungkin di apa dibatasin ya nih? Kalian bisa lihat nggak? Ada patung kepala Budanya nggak ada. Nih. Tuh, pada nggak ada kan? Nah, kemungkinan itu karena dia makan usia ataupun emang udah ataupun agak di apa nah namanya di congkel-congkel gitu. Nah, ini tuh ada artefak-artefak nih, mana ini. Ya jadi nih, itu ada ceritanya. Bisa di googling aja. Nah, itu kenapa makannya
mungkin dibatasin karena itu. Jadi sampai sini aja teman-teman. Jadi ada dua tiket, satu tiketnya yang 50.000 sama 120.000. Kalau yang 50.000 sampai sini aja, kalau 120.000 bisa naik sampai atas. Hei, kumaha? Mantap. Mantap. Bagaimana? Mantap, panas. Panas. Yes. Beautiful temple. Temple. Very, 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 very well. Very good, very well. Oke, jadi segitu aja rekan-rekan semua. Jadi ini candinya. Nih. Jadi ini Borobudur. Jadi ini kita apa? Turun. Arah turun. Panas banget. Ini padahal udah sore. Nah. Ya, jadi segitu aja rekan-rekan semua untuk video kali ini. Jadi ini judulnya apa ya? Touring. Touring sambil wisata. Oke, rekan-rekan semua, nanti kita lanjut lagi untuk videonya. Jadi hari ini rencana kita lanjut ke Yogyakarta untuk bermalam di sana. Oke, rekan-rekan semua, untuk video dari Dieng menuju ke Borobudur. Sibuk kenapa lari-lari. Sampai di sini dulu. Terima kasih selalu support di channel Igo Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.